Halo Fierce Golfer, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Dedis Golfer. Hari ini Dedis Golfer bareng sama murid dari Sukabumi, Mr. Fahmi, Bro Fahmi. Hari ini kita mau tri club challenge ya. Ya, tri club challenge. Jadi mau lawan Fahmi, Dedis Golfer cuman pakai 3 club yang gue pilih ya. Ya. Yang gue pilih lawan Fahmi. Kita mulai dari hole berapa nih? Hole 7. Oh enggak, hole 7 Plantation, ya, 7. Par 3, abis itu hole 8 Plantation di Emeralda. Par 4, habis itu par 4 lagi di hole 9 ya. Ya, kita coba ya. Ikutin videonya sampai habis. Guys, jadi kita mulai di hole 7, par 3, 169 meter dari biru. Kita main sama-sama dari biru ya, Mi ya? Ya, dari biru. Dari biru. Klub yang gue pilih, 4 iron, pitching, putter. 4 iron, pitching, putter, kita lawan satu klub setnya, Fahmi. Oke, lu udah main golf berapa lama? 2 tahun. 2 tahun. Mulainya di Sukabumi? Mulainya Sukabumi. Oke, anak jauh nih guys. Ya, kita lawan 4 iron, pitching, putter. Ya mbak, 4 iron pitching putter itu aja, yang lain nggak boleh. Oke, kita coba ya, kita mulai di par 3. Guys, Dedi dulu nih mukul. Par 3 173 meter. Tapi karena klubnya cuman 4 iron pitching dan putter, jadi kita pakai 4 iron nih. 4 ironnya jaraknya 190 harus ya, jadi kita mau chalk down sedikit seperti ini. Habis itu pukul normal aja, kebetulan anginnya agak lawan, kita coba ya. Yang penting on aja guys, habis itu tinggal putter kan, nggak ngecip. Guys, sekarang giliran Fahmi. Lu pakai berapa? Pakai 6 iron. Pakai 6 iron. Wah, jarak cocok nih. Paling nggak apron depan kalau salah ya. Kita coba 6 iron. Tadi bola kita udah lewat, guys. Lewat di apron belakang, tapi kayaknya masih on deh nih. Grounded tipis. Oke. Okay. Kanan green. Oke, dia bisa ngechip tuh. Sticknya banyak, ya. Guys, kita di green-nya nih, guys. Kita lihat ya, bolanya di mana. Coba nih. Coba nih, kita lihat nih. Putar dulu kamera. Nah, masih on guys. 4 iron tadi agak kiri. Bola Fahmi di sana tuh. Ya, masih dia harus ngecip. Double lah inilah. Jangan jadi double dong. Ya, masih bisa ini. Tuh bolanya. Pakai berapa, Mi? Pakai 58. Pakai 58 dia. Kita lihat ya. Tuh bola kita tuh. Cek dulu dari bawah sini. Dari bola kayaknya dah kiri ke kanan nih, kalau dari sini kanan ke kiri. Wih, bagus lagi dia. Ya ampun. Masih jauh. Jauh dari par dia. Jauh dari par. Guys, long pat ini mudah-mudahan 2 pat aja aman nih kita nih. Kirinya agak banyak karena kirinya ada gundukan gitu, belok kanan, habis itu baru rata di dekat pinnya. Aduh, gimana nih? Kurang kiri. Kurang kiri. Duh, tadi kalau pakai iron 6 enak ini. Coba ya, mudah-mudahan par ya. Tuh.
aduh, belok. Aduh, bogi dia guys. Aduh. Ini mbak, pegang sini mbak. Bogi aja guys. Lebih ada kiri nih guys. Dia nggak belok. Guys, sama-sama bugi sementara, gimana? Skor masih imbang, masih imbang ya. Awal pertama bugi guys, gara-gara 4 air nahan-nahan kiri guys. Ya, kita lanjut ke hole 8, par 4 nih, seru nih. Par 4 dia pakai driver soalnya kan. Kita kan nggak boleh. 4, hole 8, par 4 nggak terlalu jauh. Par 4. Kita coba tee off, jadi strateginya gini, kita coba tee off, ini kan par 4 340 tee off pakai 4 iron, kita tekan sedikit mudah-mudahan jadi 200 meter, sisa 140, pitching kurang-kurang dikit, kita tekan lagi biar 140 ya. Oh, tapi pinnya merah nih, kita lihat nanti ya guys. Bentar. Sampai bunker yang itu yang kiri itu 230, jadi nggak akan sampai kita. Jadi kita mau tembak arah bunker kiri sana pakai 4 iron nanti. Kan ada bapak-bapak tuh, kita tembak sampai situ cuma 190 ya. Mudah-mudahan aja pas sesuai rencana ini. Kita mau tee off pakai 4 iron dari biru 340 meter, cuman keadaan kurang menguntungkan karena anginnya lawan ya. Mudah-mudahan aja ini bisa sesuai 200 meter. Fami pakai driver. Lawan 4 iron, jangan sampai kalah jauh sama 4 iron ya. Wah, kanan. Advantage, mudah-mudahan nggak ada. Guys, masuk guys, bola Fami guys. Ambil penalti dia di sini tuh, patok merah. Ah, keker. Ya mbak, drop situ mbak. Cari aja mbak. Di sini ya, boleh situlah. Ya, udah penalti, boleh aja. Gue tinggal ya. Yo. Tuh lagi mukul tuh. Kita lihat. Oh, bagus. Bagus. Oh, dia di apron. Di apron 3, di apron dia. 3 di apron, guys. Aman, guys. Guys, 138. 138 sebenarnya enak punch pakai 9, tapi karena nggak bisa kita pakai pitching. Coba kita di loft sedikit, tutup bola di kanan, tekan gitu ya. Karena di rough juga ini flyer, jadi bolanya agak lebih jauh. Mudah-mudahan aja bisa pas gitu. Karena miring ke kanan, jadi kita ambil kiri sedikit dari pin. Pas nih, kayaknya pas nih. Ya, apron bener, kurang apron. Chip lagi dia pakai pitching nanti ya. Guys, bener kurang ini, 138. Kita pukulnya cuma 130, kurang 8 meter bener. Harusnya tadi kan pakai 9, ini pakai pitching, tekan masih kurang. Karena chipnya nggak bisa pakai apa-apa, kita pakai pitching lagi, kita dorong bump and run. Ya, kita coba sekarang. Fahmi juga situ tuh, tapi dia ada penalti satu. Oke guys, kita cari par. Bagus juga dia. Kurang.
Ini for bogey nih guys, itu for par tuh. Guys, for par, for bogey. Nah, lihat dulu sana. For bogey. Enggak. Double ya. Oke, double aja. Oke. Okay. Nih guys. For par nih guys. Bolanya belum. Ini mbak, tuh emang kalau iklan bagus, harus iklan, berarti harus iklan. Par guys, 1-0. Par aja guys. 1-0 guys, akibat driver guys. Alasan lah driver. Kurang bisa. Nah, ini nantang nih Mi nih. Lu kalau asal tengah aja harusnya gampang, easy win nih. Menang mudah. Karena 400 meter. Karena 400 meter. Benar. Depan 400 meter nih. Par 4-nya. Iya, par 4 susah mungkin. Par 4, hole 9, plantation, 404 meter. Sangat menantang. Ini 4 iron, kayaknya harusnya bisa ya. Kita coba, guys. Guys, sampai ujung bibir bunker yang kiri itu cuman 160 meter. Jadi kayaknya kita bisa lewat nih iron 4 nih, ambil kiri gitu ya. Karena paling aman ambil kiri. Kalau kanan nanti mukulnya susah, second shot. Kita coba pakai iron 4. Gue duluan ya, Mi. Ya. Anginnya lawan guys, gimana ini? Wah, solid. Kebetulan guys, lurus sekali dan jauh. Jangan ngotot, pakai driver ini, tenang aja. Aman, tapi kanan. Oke. Guys, nih. Bola Fahmi nih di atas bunker, bola kita sana. Gara-gara dia slice, jadi sama 4 iron. Kumaha. Gak enak kalau kejauhan. Kita lihat dulu jaraknya berapa ini ya. 4 iron solid banget tadi, kebetulan. Pasti lewat si bunker yang kiri itu. Bunker yang itu pasti lewat. Jarak kira-kira 160-an lagi. Nih. Kita cek nanti jaraknya berapa. 172 guys. Kurang, harus pakai 4 iron. Karena kalau pakai pitching kan nggak mungkin. Ya, kita coba pakai 4 iron. Chalk down sedikit, mudah-mudahan ngepas ini. Nggak bisa di fullin, kalau full pasti lewat. Nah, chipnya susah, nggak ada wedge, harus pakai pitching. Ya, 5 iron. Topping guys, sekarang kita pakai 4 iron nih. Back swing-nya.
3 quarter aja karena ini agak lawan angin, jadi kita bisa hampir full. Ya, bentar ya. 4 iron. Mudah-mudahan enggak masuk bunker nih, enggak punya wedge kita. Wah, lurus. Lurus banget. Lurus. Jangan lewat dong. Op. Enggak. Kayaknya masih on deh. Guys, Fahmi pukulan ketiga. Bola kita kayaknya on tuh. Ya, ini dia pukulan ketiga nih. Jarak berapa, Mi? 105. 105, pakai apa? 52. Bagus, on dia. Kurang dikit. Nah, ini bola dia nih. Pukulan ketiga, mau empat. Pukulan bola kita tuh ada sebelah kiri. Untung aja. Hampir ngechip. Ini kalau kayak gini masih bisa pakai water nih guys, lihat ya. Ini pinnya. Ini bolanya. Tuh, mepet. Paksa pakai putter, enak, pas banget. Oke. Fahmi dulu. Harusnya dia bump and run nih, enak banget nih. Bener lewat bawah kekencangan tapi. Lewat bawah kelewatan. Hampir etan. Sabar ya, Bung. Guys, kiri ke kanan nih, begini. Putter biasa. Masuk nih, berdiri nih. Saya. Ya, masuk ya. Ya, masuk. Ya, masuk. Ya, bel. Dah. Thank you ya. Kalah 2-0 guys. Kalah dia. Tiga klub dengan tee box yang sama, 3 hole. Sampai ketemu di video berikutnya di channel Dedis Golfer. Thank you for watching. Itu semua video dari kami. Lalu masih penasaran dia? Iya. Yeah. Dedis Golfer.